Nih, oke. Sekarang gue ajarin sama lo. Puisi itu ada berbagai jenis. Ada puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Gue akan kasih lo satu contoh puisi baru, yaitu ode. Oke? Nah, puisi ode itu ialah puisi yang berupa sanjungan kepada orang yang udah berjasa. Gue tulisin ya. Nah, biasanya gaya bahasa puisi ode itu santun, karena ditujukan untuk memuji seseorang. Oke. Udah jadi, lo dengerin ya, gue bacain. Guruku, saat aku baru mengenal aksara, kau pun ajari aku menghitung angka. Saat aku baru mengerti bahasa, kau pun ajari aku tentang logika. Guru, kaulah pahlawan dalam kepintaranku. Kaulah pembimbing sukses masa depanku. Terima kasih, Guru, atas ilmu yang berguna untukku. Bagus banget. Sumpah ini bagus banget. Ya oke, berarti udah satu puisi. Tinggal 9 lagi. Silakan. Enak aja. Lo udah yang kerjain, kan yang dihukum lo, bukan gue. Katanya pacar, tapi gak mau bantu. Gue mau bantuin, tapi bantuin ngajarin, bukan ngerjain. Man, gue nih ya, gue kalau misalnya bikin puisi, satu puisi aja, itu gue mikirnya seabad. Lo jangan hitung-hitungan dong. Man, ini kan hukuman lo, tugas lo, jadi lo harus usaha. Masa pacarnya Roman Arbani gak bisa sih? Gua mau selidikin Bella sama Susan lagi. Mau ngancem mereka? Wulandari, orang kayak mereka itu gak bisa dipakein kekerasan. Pakai pesona. Yalah, dasar modus lo. Bilang aja mau deket-deket sama Susan sama Bella, ya kan? Ganceng. Cemburu ya? Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkan. Nih, tambahan puisi buat lo. Saat hujan telah selesaikan tugasnya, senja datang penuh dengan pesona. Langit pun kirimkan indahnya pelangi, mengantar wangi sejuta peri. Meskipun di sana ada kilau para putri, tapi bagiku hanya satu yang pantas jadi bidadari. Wulandari. Yang takkan bisa buatku pergi. Bagus banget sih. Ini sih sayang kalau gue kasih ke Pak Handoko. Mendingan gue pajang aja di kamar. Iya enggak? Man? Ih, main pergi aja. Terus bikin apa lagi dong? Gue gak bisa bikin puisi.